Oke, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua lagi berada di kota Jogja. Dan gua akan membuat sebuah konten kuliner lagi tentang sebuah resto yang cukup menarik perhatian gua. Seperti apa? Yuk, kita lihat. Iya, kita di kota Jogja, walaupun bukan di tengah kotanya. Nah, kebetulan resto yang mau gua review itu lokasinya nggak jauh dari hotel tempat gua tinggal. So, cuman cukup perlu jalan kaki dikit doang, kita udah sampai. Iya, itu dia tempatnya. Emados Shawarma. Yuk, kita lanjut. Ya, nama restorannya Emados Shawarma. Nah, ini adalah restoran Palestina. Dan yang bikin gue menarik, ini ada lagi ada promo. Satu ekor ayam panggang, harganya hanya Rp39.000 plus pajak. Ya. Jadi total-total sekitar Rp43.000. Dan inilah grillnya. Lihat deh, ini dipanggang pakai grill ya, pelan gitu, itu kelihatan banget ayamnya tuh juicy, nggak sampai kekeringan ya. Dan ini buat gue sih mengenang banget. Yuk, kita masuk. Nah, ini interiornya, restonya, nih menu-menu andalannya ada di sini. Restonya besar ya, dan areanya bersih, terjaga ya. Nah, berikut ini foundernya nih, Pak Emad Al Amad. Ini berarti autentik banget masakan di sini. Oke, nah di sini kita pesan dulu ya. Nah, ini menunya. Ini menu-menunya ya, buat kalian yang lagi wisata atau tugas kantor kayak gua ke Jogja, ini bisa jadi alternatif yang cukup baik nih untuk makan. Oke, Mbak, sesuai pesanan tadi, saya pesan ayam bakarnya satu ya, ayam panggangnya satu, sama minumnya dibawa ke atas ya. Oke, mari Mbak. Oke. Iya. Tuh guys, tempatnya bagus ya. Oke, tempatnya bagus dan luas. Ini lantai duanya. Nah, ini ada foto-foto dari menunya lagi nih, mengundang selera sekali tampilannya ya. Nah, nggak pakai lama, pesenan gua udah datang. Dan terima kasih Mas. Nah, ini dia sesuai yang diiklan di billboard tadi. Ini ayam satu ekor, guys. Ayamnya juga nggak kecil ini, ya. Jadi buanglah kecurigaan ayamnya bakal kecil. Ini ayamnya besar, dipotong 4 dengan bumbu khas Palestina. Juicy sekali. Coba, coba, coba. Wah. Ini tender, nggak terlalu kering. 39.000 plus plus, kayaknya di tempat lain belum tentu ya bisa dapet segini. Tapi nanti gue akan tanya nih kira-kira promonya sampai kapan sih biar bisa kasih lo semua informasi yang akurat. Oke, yuk ah, gue makan dulu nanti gue ceritain rasanya kayak gimana. Oke, setelah gue makan, ayam panggang yang gue pesan tadi, itu sesuai ekspektasi gue banget, bahkan melebihi sih ya.
Jadi dia itu tender, juicy, nggak kering ya, bahkan di bagian dadanya pun yang biasanya agak kering itu masih enak gitu ya. Dan dia dikasih sambal racikan khusus, sambal khasnya mereka, serta dikasih saus mayones garlic. Mantep banget rasanya. Nah, untuk promonya sendiri, tadi dibilang mereka tidak menentukan waktunya sampai kapan ya, yang promo harga ayamnya Rp39.000 itu. Tapi ketentuannya untuk setiap customer hanya boleh membeli maksimal 2 ekor per hari per customer. Dan harga aslinya dari ayam itu adalah Rp99.000. Jadi jauh banget tuh diskonnya tuh. Nah, mumpung masih diskon, buat lo yang lagi di Jogja, coba deh ke resto ini. Gua berani guarantee lo akan happy. Ya. Dan ternyata setelah gua browsing, resto ini juga ternyata banyak cabangnya, termasuk di Jakarta. Di Jakarta tuh dia ada di Kemang. Lalu di Jakarta ada, di Tangerang, di Bintaro ada. Terus ada juga di Solo. Ya, mungkin lu bisa browse IG atau website mereka. Oke? Jadi seperti inilah review gua untuk resto kuliner kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu komennya, subscribe-nya, like-nya, dan share-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.